jongkong nih. Kalau ini berapa? Boleh. Oh, jadi hari ini gue baru tiba di Pasar Baru sekitar jam 10 sampai jam 11 siang hari. Gue pikir pengen cari makan di sini, lebih tepatnya di area Plaza Metro Atom sana ya. Sana saya gue banyak makanan kayak nasi campur, bakmi segala macam gitu ya. Ya, gue baru nyampe jadi udah lumayan lapar di siang hari ini. Pikir kita langsung ke sana dan kita cari makan aja nih. Yuk, kita jalan nih. Nah, ini gue masuk lewat namanya Pasar Baru Square nih. Ntar nembus-nembus di dalam pasar barunya. Nah, ini gue keluar dari Pasar Baru Square sini, kita belok kiri. Di tempatnya itu ada di area depan-depan sana. Nih. Ada jalan pintas ya, kalau dari dalam sini nih. Suasana hari ini di Jakarta sebenarnya, kalau kalian lihat sini sih sebenarnya agak cerah ya. Walaupun nggak yang biru banget. Tapi kalau yang di area belakang-belakang sana tadi pas gue jalan sini, itu dia udah mulai hujan, udah mulai rintik, agak mendung jadinya. Dokter Optik juga bekerja sama langsung dengan pabrikan lens. Oh, dari sini kalian masuk ke Metro Atom lewat sini nih. Nanti. Boleh kami kampung.
Per ayam berapa? Kita satu ya. Per satu. Terus, ah nggak usah diplastikin loh. Iya. Ini berapa? Ya? 100.000 Kita dua ini aja. Oke, ini jadi bakmi dari Swiss Sen di Pasar Baru. Dia letaknya di ujung ya, dari si Metro Atom di area makannya, lantai bawah. Nih, ini bakmi bayi panggang gue pilih. Terakhir gue kesini tahun 2021, kayak udah lama banget nih. Tuh, bakminya segini, ada potongan babinya. Nggak tahu harga berapa nih, ntar kita cek harganya pas bayar nih. Tuh. Ada kuah, terus tadi gue beli kue-kuean ini. 15.000 dua ini. Kita lihat nih. Ini bakminya rasanya klasik nih, tuh. Tapi lembut banget bakminya, dan begitu digigit langsung putus gitu. Rasa sih nggak gitu terlalu asin gitu ya. Klasik sih, sederhananya gitu. Tuh. Kayak banyak orang-orang yang udah senior ya suka makan sini sih. Swiss Sen tuh dari lama soalnya. Tapi enak loh bakminya.
Ini rasa apa? Ini pisang coklat. Minta satu. Apa lagi? Satunya berapa itu? Minta 6.000. Minta dua nih. Boleh apa lagi? Kedua. Kalau ini apa ini? Coklat keju. Coklat keju. Coklat keju satu deh. Apa lagi? Ini sama? Ada di situ gigit. Sama aja. Oh, sama. Pesat yang mulut ya, yang coklat keju. Nomor apa? Dua. Dua. Itu dulu aja deh. Bentar lagi aku pakai bakmi dulu ya. Ini sama siapa, Ci? Hah? Sama siapa? Di 18. 50 enggak apa-apa? Oh. Ini baru ya. Ayam tahu. Boleh minta apinya lupa. Kamon berapa? 13 kok isi 2 ya. Berapa nih? Itu 15. Oh, kalau yang ini? Ini nih sayang, kamu kecil di sini. Oh. Yang kukus. Ah. Ini sama aja atau? Sama, itu pandan. Oh, yang pandan. Pandan. Ya, itu 8.000. Kalau ini 9.000. Yang bolu. Pandan, tas satu. Ini ada jongkong nih. Kalau ini berapa nih? Bayar QR bisa nggak ya? Bisa. Ya? Bisa. Jongkong, onde-onde, donat. Mochi. Itu ada lontong tuh. Mana? Oncom sayur. Ya, ada boleh. Sambal kacang. Boleh, 5 boleh. Juga. 5 juga. Ini ya, aja deh. Ini aja. Dua boleh. Aja. Oh. Ya. Ini sudah. Oke, makasih. Oke, thank you. Thank you, Bo. Ya. Yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kini siapa? Ya, jadi gue udah kelar tadi kulineran di area Metro Atom, Pasar Baru. Tadi di area sana memang agak padat, makanya gue gak gitu banyak ngomong karena panas banget. Gue sampai berkeringat tadi, lumayan rapet tempatnya. Dan dari sana tadi makan bakmi, setelah itu gue cari-cari jajanan, dapat roti ini ya. Ini tempat roti tadi gue liat cukup ramai, makanya gue nyamperin, gue beli 3 roti, total tadi 18. Plus tadi ke dalam area pembelanjanya ya, yang indoor.
ada jual kue-kuean, macam-macam jajanan gitu. Ini gue beli total 28 nih. Kue ini satu, kayak yang ini 13 nih. Dan ini Bika Ambon 15.000 yang pandan nih. Tuh, ini Bika Ambonnya. Gue pengen coba nih Bika Ambonnya. Ini yang pandan. Tuh. Sebenarnya kalau Bika Ambon rasa yang pandan dan yang biasa, rasanya mirip-mirip ya. Sama-sama wangi gitu. Enak nih. Kalau ini kayak pukis gini, kayak gue nggak bakal makan sekarang nih. Gue simpen dulu ya. Tuh. Nih, roti-roti tadi kayak kelihatannya menarik banget. Kayak gue beli roti ya. Tempatnya rame tadi. Gue cobain ini. Ini tadi coklat pisang. Misalnya. Coklat pisang ya. Harganya 6.000 kalau nggak salah. Makanya total 3 18.000 ya. Tuh. Ada pisangnya dalamnya. Rp6.000, oke lah, murah sih gue bilang Rp6.000 ya. Rasanya juga enak. Kalau roti biasa kan dia agak squishy gitu ya. Kalau ini dia atasnya itu masih kayak ada bagian yang agak crispy garingnya gitu loh. Walaupun nggak garing yang benar-benar kayak kertak gitu ya. Cuman ya masih agak nggak crispy gitu. Tapi dalamnya begitu digigit, langsung empuk gitu. Terus ada pisangnya. Enak nih. Ini untuk roti, kalau saya tadi nama tempatnya ada palangnya bistro gitu ya. Dia jual banyak roti, pokoknya kalian kalau main sana gampang sih nak nyari-nyari tempat-tempat tadi gue beli. Dan ya, jadi itulah video gue untuk kalian tadi, ajak kalian kulineran di pasar sana, area Pasar Baru, Metro Atom sana ya. Makan bakmi Swissen tadi Rp50.000 buat bakminya. Terus jajan-jajan tadi pokoknya total sekitar 100 ribuan ya, semua termasuk bakminya gitu. Ya, udah makan, udah ngemil segala macam, udah beli jajanan juga lumayan banyak buat dibawa pulang. Jadi, gue rasain dulu video untuk kali ini. Kita bertemu lagi ya di video yang lainnya nih.